Gue Faisal Anin, kembali lagi di webisode minuman Masak The TV. Nah, di webisode kali ini gue akan bikin minuman yang namanya Saraba. Saraba itu adalah minuman dari daerah Makassar. Nah, Saraba itu yang gue cari tahu ternyata banyak jenisnya. Cuman setelah gue teliti, ternyata tuh basicnya adalah gula aren, jahe merah, sama black pepper. Ada juga yang pakai biji pala kan ya? Ada biji pala, nah di sini gue pakai penambahan cinnamon. Nah, susu kental manis. Ya biar ada rasa susu-susunya dikit deh, oke? Buat lo yang pengen tahu cara bikin Saraba, tonton terus episode ini, oke? Yang pertama kita akan lakukan adalah menyalakan kompor untuk memanaskan airnya. Oke, dan selanjutnya kita bisa memasukkan lada hitamnya. Ya di sini gue suka anget, jadi gue masukinnya rada banyak. Untuk menambah rasa dan aroma yang kuat, kita sebaiknya membakar dulu jahe merahnya sebelum kita masukkan ke dalam airnya. Setelah kita bakar, kita bisa geprek dulu jahenya. Setelah itu kita bisa langsung memasukkan ke dalam airnya. Untuk gula merahnya saya akan pakai satu saja. Cinnamonnya juga. Nah sebelum itu gue bakal ngasih 2 sendok makan susu kental manis. Oke, kalau udah bergejolak seperti ini, kita bisa matiin apinya, lalu kita seduh. Nah, Saraba gue udah jadi nih. Sekarang nih, gue coba dulu. Kita aduk dulu. Wah, enak banget nih. Jahenya terasa, sensasi ladanya juga ada. Terus aroma-aroma cinnamonnya juga dapat. Pas banget buat yang mau nonton bola. Nah, dan juga kan Piala Dunia sebentar lagi kan? Bener banget tuh. Oke, thank you udah nonton kita. Tonton terus episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupa follow kita di Twitter, like kita di Facebook, sama subscribe di YouTube kita. Oke, yang penting tetap di Masak.TV.